Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Bibir pecah-pecah menjadi masalah yang sering dialami banyak orang. Pasalnya, bentuk bibir semacam ini membuat penampilan tidak menarik. Bahkan, jika dibiarkan tanpa diatasi, bibir bisa terluka yang membuat selera makan menurun. Walaupun begitu, cara mengatasi dan mencegah bibir pecah-pecah sangat mudah. Yaitu, 1. Banyak minum air putih. Untuk mencegah kering bibir harus terus lembab. Maka dari itu, cukupi kebutuhan minum air putih. Jangan biarkan tubuh mengalami dehidrasi. Namun, jangan berlebihan. Ukuran yang wajar adalah minum 8 gelas air putih per hari. 2. Kurangi kebiasaan menjilat bibir. Ada satu penyebab bibir kering yang tidak disadari, yaitu terbiasa menjilat bibir. Kebiasaan ini terkesan menyejukkan dan menyegarkan bibir. Padahal jika bekas ludah sudah hilang, efek kekeringan bibir lebih parah dibandingkan sebelumnya. 3. Oleskan madu untuk melembabkan bibir. Menggunakan madu sebagai pengganti lip balm juga baik untuk bibir. Apalagi madu murni juga mengandung zat antibakteri yang bagus untuk mencegah sariawan. 4. Rajin melakukan scrub bibir. Scrub bibir merupakan solusi untuk mengatasi bibir pecah-pecah, karena sel kulit bibir yang mati dapat revitalisasi dengan baik. Namun, jika tidak ingin menggunakan scrub bibir non-alami, Anda bisa membuat ramuannya sendiri, yaitu dengan mencampurkan gula pasir dan madu, lalu beri sedikit air, lantas oleskan pada bibir. 5. Hindari minuman berkafein. Bibir pecah-pecah juga disebabkan oleh minuman. Ada dua macam minuman yang menjadi penyebabnya, yaitu minuman soda dan berkafein. Tak hanya mengeringkan bibir, minuman semacam ini juga sulit dicerna, sehingga penumpukan lemak dalam perut bisa terjadi. Akibatnya, obesitas menjadi masalah selanjutnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.